Semalam kami siarkan laporan berkaitan isu orang tengah dalam rantaian bekalan hasil laut. Nelayan perah keringat namun hasil kurang setimpal. Pengguna pula beli ikan dengan harga yang agak mahal. Apa penyelesaiannya? Ikuti siri kedua laporan khas disediakan wartawan Fakhrul Razi Ismail. Kami tidak akan lepas tangan dan sedia jadi orang tengah. Itu jawapan Persatuan Nelayan Kebangsaan Nikmat dalam memastikan bekalan ikan dijual pada harga berpatutan, pada masa sama memberi lebih pulangan kepada nelayan. Pengerusinya Abdul Hamid Bahari berkata, Nikmat juga sedia gerakkan Persatuan Nelayan Negeri dan Kawasan bagi pastikan rantaian bekalan ikan dapat beroperasi dengan lebih sistematik dan efisien. Nikmat akan dibantu oleh LKM. Maksudnya LKM tidak akan lepas tangan dalam perkara sedemikian rupa memastikan bahawa menyediakan transport dibagi kepada Nikmat, kepada PN Negeri dan juga PN Kawasan untuk menjalankan projek pemasaran ini secara yang lebih agresif lagi lah, supaya mereka ni dapat memberi pulangan yang lebih baik lah kepada nelayan itu sendiri dan juga kepada pengguna-pengguna yang dapat menikmati harga yang berpatutan yang akan disediakan, akan dimainkan peranan oleh LKM dan juga Nikmat. Selain bekalan dari utara, pantai timur dan selatan Semenanjung, bekalan ikan yang dijual di sekitar Lembah Kelam turut dibawa masuk dari Sabah dan Sarawak. Jika berlaku kekurangan bekalan, khususnya pada musim tengkujuh, LKIM dan Nikmat menyediakan stok penimbal ikan sejuk beku. Kita menyediakan beratus-ratus tan untuk di semua negara untuk pastikan bekalan ini kita ada bila berlakunya sedemikian rupa jika bencana berlaku kita dapat membasarkan ataupun mengedarkan ikan-ikan tersebut, contohnya seperti ikan kembung, ikan selar, ikan keli, ikan talapia dan ikan berbagai-bagai spesies lagi, selayang dan sebagainya, untuk membantu rakyat jelata dalam mendapat ikan yang berkualiti dan harga yang berpatutan. Selain memastikan bekalan ikan yang stabil, aspek kebajikan nelayan juga sentiasa diberi keutamaan. Elaun sara hidup, insentif tangkapan ikan, subsidi diesel, bantuan baik pulih rumah, pemberian dividen antara bentuk bantuan yang disediakan. Juga skim pelindungan perkeso dan bantuan pelajaran untuk anak nelayan kurang berkemampuan. Kehidupan nelayan umpama kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Jika ada tangkapan, adalah hasilnya. Justru kebajikan mereka perlu sentiasa diberi keutamaan di samping usaha untuk memastikan bekalan ikan negara sentiasa mencukupi dan berada pada tahap yang stabil. Fakhrul Razi Ismail, RTM.